Nah, sekarang kita beralih ke kok ini. Ini untuk main bulu tangkisnya, teman. Hai, jumpa lagi teman dengan saya di channel Mama Linda Cantik. Nah, di depan kita ini teman ada macam-macam raket bulu tangkis ya, dan kok. Nah, kok ini bola untuk main bulu tangkis teman. Di sini ada raket ini, ada tasnya. Nah, tasnya ini ada warna merah, kuning, hijau, dan oranye. Nah, tasnya ini teman nyaman sekali. Di sini ada talinya. Nah, untuk pegangannya bisa diselangkangkan di bahu. Nah, dicantolkan di bahu ini teman. Ada pegangannya gini, nyaman sekali. Dan juga di sini ada resleting atau seleretan biasanya. Nah, jadi raket di dalamnya ini terlindung. Nah, ini sekarang kita buka teman. Nah, di sini ini raketnya, ini satu tas gini isi 2 biji raket. Nah, seperti ini teman. Nah, bahannya ini bagus, aluminium dan ringan. Di sini juga terusan ini teman, bukan sambungan. Lalu untuk pegangannya pun nyaman ini teman. Nah, pas dipegang gini di tangan. Nah, di sini empuk, jadi tangan tidak sakit untuk main bulu tangkis. Nah, empuk sekali teman. Lalu di sini pengerjaan senarnya ini, nah, rapi sekali. Nah, ini. Nah, ini yang raket yang kantong ini, yang tas ini teman. Satu tas isi 2 biji raket. Nah, lalu ini ada juga raket yang tidak memakai tas. Nah, ini juga bahannya aluminium teman. Pengerjaannya ini juga rapi. Nah, ini senar-senarnya kualitas bagus. Nah, ini di sini juga rapi teman pengerjaannya. Ini kita ngambil dari home industry teman. Satu ikat karet gini teman. Nah, ini kita kareti tiap 6 biji. Nah, jadi ini ada 6 biji raket. Nah, ini kita kareti jadi satu. Nah, seperti itu teman. Nah, kita ambil satu biji dulu teman ini. Nah, seperti ini teman. Ini juga ringan. Nah, pegangannya pun berkualitas ini. Dan untuk memegang ini juga nyaman sekali. Empuk juga ini.
Nah, sekarang kita beralih ke kok ini. Ini untuk main bulu tangkisnya, teman. Nah, ini satu slot gini isi 6 biji yang ini, teman. Nah, koknya ini juga kualitas yang bagus, teman. Pengerjaannya juga rapi. Nah, seperti di sini. Ini dari bulu angsa. Dan ngelimnya pun tidak sembarangan ini, teman. Dikerjakan dengan tenaga profesional. Nah, jadi kualitas koknya ini bagus. Lalu ini ada juga ini kok ini Astra juga ini, teman. Kalau yang ini satu slab gini isinya 12 biji kok. Nah, ini juga bahannya dari yang bagus, pengerjaannya pun juga profesional. Nah, oke teman, sekian dulu ya review saya kali ini tentang raket bulu tangkis dan kok bulu tangkis ini. Sampai jumpa dengan saya di review berikutnya di channel Mama Linda Cantik. Bye bye.